serpihan jet tempur F-15 milik Jepang yang hilang setelah lepas landas telah diketemukan. Namun, dua awak jet itu masih dalam pencarian. Hirokazu Matsuno, juru bicara pemerintah mengatakan, jet tempur itu sedang dalam misi penerbangan pelatihan. Jet tempur menghilang dari radar tak lama setelah lepas landas pada hari Senin 31 Januari 2022, pukul 17.30 waktu setempat. Dia menambahkan, jet tempur menghilang sekitar 5 km dari pangkalan udara Komatsu di wilayah Ishikawa. Jet tempur itu milik Angkatan Udara Bela Diri Jepang. Jet tempur ini lepas landas dari pangkalan udara Komatsu, Provinsi Ishikawa Tengah. Penjaga pantai setempat mengatakan menerima telepon sekitar waktu yang sama dan melaporkan cahaya merah di lepas pantai, Kaga dekat pangkalan.